Oke, assalamualaikum teman-teman sobi. Apa kabarnya? Jumpa di channelnya Rick Hunter Vlog. Dan di video kali ini kita akan coba menyanggung buruan luwak-luwak dan tekukur ya. Dikarenakan masih panas dan kita berangkat tadi udah siang, nyampe juga duhur ya di sini. Ini lagi berteduh di saung sambil membakar buruan luwak-luwak ya, baru poin 2 ekor. Kita uji mimis lagi ya teman-teman di sini, dan unitnya memakai Japa ya, yang kemarin dapat lumayan banyak ya, dengan mimis Hunter Slug yang 15 grain. Dan sekarang saya membawa mimis Neo Slug yang 12 grain ya. Ini yang infect ya, bisa dilihat ini yang infect. Dan tadi udah saya coba zeroing di jarak 50 meteran, hasilnya lumayan cukup bagus. Dan kita akan buktikan gimana efeknya dari Neo Slug ini. Lanjut teman-teman, kita akan coba menyanggung dulu ya. Mudah-mudahan ada target yang bisa kita ambil di sini. Salam satu hobi, jangan lupa ngopi teman-teman. Oke, ini teman-teman, kita akan makan dulu ya, makan siang karena baru 1 jam ya di sini, di lokasi ini. Bisa dilihat sekeliling lokasi ini, anginnya cukup besar, tidak memadai ya. Ini harus melawan arus angin ya ketika nembak nanti. Nah, itu buruan yang lagi dibakar sama Mang Ahong ya. Nah, udah matang kayaknya sih, lumayan lah payah hanet ya kalau bahasa Sunda. Unitnya kita memakai Borneo, ada tuh di sana pakai part 008 ya Hong, partnya 008, dan satu lagi Demit Nganu ya di atas. Berangkat bertiga teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang memuaskan di sini ya. Kita coba aja ya, dan anginnya juga masih kencang ini tuh. Sekeliling view ini persawahan yang udah dipanen dan masih ada petani di sana tuh. Kita coba aja nanti ya, gelia ke area sana tuh. Mudah-mudahan di sana banyak tekukur yang hinggap. Lanjut teman-teman, kita makan dulu. Mantap sekali ya, seadanya saja ini. Mantap. Lanjut teman-teman, salam satu hobi. Oke Malik. Nah, ini kerionya guys. Mantap, top. Oke teman-teman, ada satu ya target. Nih. Tekukur ya. 58 meter. Bismillah. Atas dikit guys. Oke teman-teman, ada target ya, burung sawah ini. Jaraknya kurang lebih 70 meter ya. Kita nunggu dulu. Nih ada 2 ekor nih. Bismillah. Kita shoot. Mudah-mudahan hit ya. Hit teman-teman, hit satu tuh. Masih ada satu lagi ya, kita coba shoot. Oke teman-teman, saya bertemu lagi sama si Bolang ya. Ini ada si adik-adik tuh, namanya siapa? Maul, ini namanya Maul. Terus Ripa, ini Yaki, Eta, Febri, itu Ibam. Nuh tadi masih rokok sa? Bisnu. Nah ini teman-teman, kita ngebolang sama anak-anak di sini ya. Ini anak-anak lagi mororang layangan teman-teman ya, di daerah Jawa Barat ya. Saya lagi berburu
Lagi musim anginnya kencang di sini ya. Nyede, biasanya banyak nang layangan ya? Merorong layangan ya tuh. Bawa golong-golong, golong. Tuh. Mantap. Oke, teman-teman, kita akan lanjut dulu ngopi dulu ya sejenak karena saya barusan nyuruh anak kecil untuk ke warung ya. Karena saya lelah, capek. Jadi saya nyuruh dulu anak-anak kecil di sini sambil ngobrol-ngobrol sama si adik-adik ini. Dek, kelas berapa sekolah? Kelas 2. Kelas 2 itu? Kelas 3 lo. Terus? Kelas 4. TK. Oke, teman-teman. Jadi ini lebaran ya. Lebaran haji kita hunting. Biasanya kalau hari Minggu di sini banyak layangan, teman-teman. Di sini nih. Masih sekarang sudah surut ya karena masih lebaran mungkin ya. Oke, teman-teman, lanjut. Kita akan nyangong dulu. Nunggu kopi dulu sejenak. Salam satu hobi. Ada satu lagi guys nih. Bismillah, kelihatan kepala doang nih. Kita basut. Ya tuh. Oke, ada target masih 63 meter ya. Bismillah. Mudah-mudahan hit ya. Karena ini anginnya besar ya. Ini nih. Hit, teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman, dikarenakan cuaca udah mendung ya. Udah sore. Alhamdulillah poinnya adalah untuk di mukbang ya. Sekeliling spot ini ruak-ruak ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ditunggu ya video selanjutnya dari Rick Hunter Vlog. Yang suka like, yang gak suka abaikan saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, teman-teman. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.